Iya, halo. Wah, belum di itu tuh kali ya tuh, belum di nyalain mic-nya. Unmute. Halo, kedengeran nggak suara aku? Kedengeran kali ya? Oh, sebentar ya. Oke, kita tunggu ya teman-teman ya. Iya, Kak Alia, kameranya bisa dibikin landscape, Kak Alia? Iya. Landscape? Oh, oke, sebentar ya. Oke. Nah, selagi nih kalian ini siap-siap, bunda-bunda nih yang di sini nih. Nah, yang mau ikutan masak juga boleh ikutan. Sambil itu nyalain kameranya, ikutin Kak Alianya. Atau mungkin yang belum siap nih bahan-bahannya bisa banget. Ya, Buat boleh tuh. catet-catet, siapin Biar kita bisa buku, ikutan pensil. masak tuh kalian. Betul Masak sekali. bareng. Atau siapin pulpen sama kertas mungkin untuk apa catet-catet tips dari aku atau cara masaknya gitu. Sama-sama nih Kak Alia nih. Aku pengen tahu nih Kak Alia nanti hari ini tuh masaknya itu coklat custard ya. Apa itu coklat custard tuh Kak Alia tuh? Aku pengen Iya. tahu tuh. Jadi coklat custard itu kayak puding, tapi puding tanpa agar-agar, agar-agar yang biasa kita bikin, gitu. Kalau di luar negeri gitu, orang-orang biasanya suka nyebutnya coklat puding, gitu. Cuman kalau di Indonesia mungkin kalau penyebutan coklat puding kelihatannya tuh coklat puding yang biasa kita makan pakai agar-agar itu kan. Gitu. Jadi ini ada perbedaan. Nanti mungkin aku bisa sambil jelasin sambil pas lagi prakteknya ya. Bagi-bagi Bang Jago juga bisa Gitu. kali. Aduh. Oke. Jadi semacam puding coklat gitu ya kali ya, tapi yang bukan agar-agar tapi lebih yang lembut kali ya bisa dibilangnya ya. Ya, lembut. Lembut. Terus pokoknya model baru lah. Tren baru. Wedeh. Mantap, mantap, mantap. Memang kita Gitu. harus ikut sama tren. Kadang tren-tren makanan bikin ngiler. Betul banget. Iya. Oke, bisa langsung kakak mulai nih untuk biar kita semua juga bisa belajar nih cara bikin coklat custard ini. Asik. Oke, boleh aku mulai sekarang? Bentar aja. Boleh banget kali ya. Udah. Oke, sebentar ya. Oke, udah ada berapa banyak sobat badak nih di Zoom ini sekarang? Aku nggak bisa lihat soalnya. Oh, ada banyak nih. Ada 17 partisipan nih. Aku lagi lihat-lihat nih. Pasti bakal nambah ya selagi waktu Mantap. berjalan. Oke, aku mulai ya. Oke. Halo teman-teman sobat badak semuanya. Perkenalkan, aku Alia. Aku owner dari Al's Kitchen. Terus juga hobi aku juga baking, bikin-bikin kue sehari-hari. Untuk mengisi waktu-waktu luang aku, waktu-waktu gabut aku. Oke, sekarang aku jelasin. Hari ini aku akan bikin coklat custard. Jadi biar tahu dulu coklat custard itu apa sih? Coklat custard itu coklat kayak teksturnya seperti krim, tapi juga kalau dibilang puding Indonesia juga enggak. Soalnya kalau puding Indonesia kan pakai agar-agar ya. Kalau ini aku nggak pakai agar-agar dan pastinya pembuatannya mudah dan barang-barangnya juga gampang banget deh ditemuinnya. Jadi kita mulai. Pertama-tama, kita ada 500 ml susu cair. Kemudian ada 250 ml whipped cream cair. Ada tepung maizena, ada cocoa powder, ada gula, butter, coklat, dark coklat, kopi, garam, vanili. Nah, untuk detailnya,
udah di-share sama Instagramnya Sobat Badak, di Instagramnya langsung aja ya, bisa di-screenshot gitu. Oke, pertama-tama, di sini aku ada coklat batangan. Supaya lebih mudah, ini kan akan kita cairkan ya. Supaya lebih mudah, ini akan aku kecil-kecilin dulu nih teman-teman. Aku cap-cap dulu ya. Mungkin kameramen bisa maju sedikit supaya kelihatan. Gini. Kenapa sih aku cop-cop dulu kayak gini? Supaya kalau ada teman-teman yang pengen tahu, kenapa sih Kak dicop-cop dulu, dikecil-kecilin dulu, supaya saat nanti dicairkan atau dilumerkan, supaya dia lebih gampang lumernya nih teman-teman. Juga jadinya nggak memakan waktu yang lama gitu. Apalagi kalau coklatnya dari kulkas nih, dingin kan. Nah, karena coklatnya masih dingin, juga susu yang aku pakai juga masih dari kulkas, baiknya susunya kita hangatkan terlebih dahulu sama krim cair, baru nanti setelah hangat-hangat kuku ya dibilangnya, jadi nggak panas tapi juga nggak dingin. Ini aku nyalain gasnya ya. Apinya kecil aja ya teman-teman. Oke. Ini 500 ml susu cair. Aku masukin. Jangan lupa apinya kecil aja ya teman-teman, karena susu dan coklat itu cepat banget dia mendidihnya. Oke. Nah, mungkin kita lagi nunggu susunya mendidih, ada yang mau tanya, boleh sambil tanya. Ayo, selagi kita nih lagi masak mungkin ada, susu, sampai sini ada pertanyaan. Oke. Lagi nunggu susunya hangat. Aku mau menggabungkan, ini ada cocoa powder atau coklat coklat bubuk. Kita masukkan ke mangkuk ini. Di sini udah ada mangkuk ya. Ini. 2 sendok makan. Kali ya, nah lagi kita nih bikin-bikin tuh, oh, ada yang okay. Tanya tuh, nah, kok instanya boleh di skip kakak? Boleh, boleh banget. Nah, jadi di sini aku juga ada vanili powder dan juga ada coffee powder. Mungkin sebetulnya kopi di dalam sini itu gak terlalu berasa teman-teman. Jadi kenapa sih aku kasih kopi? Jadi kalau coklat bertemu sama kopi itu akan ngasih bau coklatnya lebih keluar lagi gitu teman-teman. Jadi kalaupun mau di skip boleh, bisa diganti sama vanilla powder aja. Terus juga di sini aku pakai garam. Di Instagramnya Sobat Badak aku agak typo tuh guys. Aku tulis 1-2 sendok teh garam. Tapi 1 sendok teh atau sejumput aja juga udah cukup ya garamnya. Oke. Nah ini susunya udah hangat ya teman-teman. Coklatnya bisa kita masukkan sekarang. Pelan-pelan ya. Nah, oh ya, Kak Alia itu nunggu susunya biar buat dimasukin coklatnya. Kak, kalau ngelumerinnya itu dikasih minyak atau mentega, Kak?
buat ngelumeri kalau, coklatnya. Oh, kalau ini kita langsung masukin ke susunya, Kak. Mungkin kameramen boleh dihadapin ke sini. Coba. Nah, kelihatan nggak, teman-teman? Kok ngetim coklatnya dicampur susu ya? Iya, tapi masukin coklatnya setelah susunya sudah mulai hangat. Iya. Gitu. Ini kita aduk-aduk terus. Jangan nggak diaduk ya, teman-teman. Ini kita aduk terus sampai susunya udah lumayan mau mendidih gitu. Nah, untuk kopi kita bisa masukin di sekarang ataupun nanti. Tapi aku masukin nanti aja ya. Kalian sama coklat bubuknya nih. Ini diaduk-aduk itu terus. Buat hangatin susunya, apinya sedang atau kecil itu, Kak? Ini ada yang nanya. Itu aja. Pokoknya sampai masakan ini selesai, semua apinya harus kecil aja. Karena kalau api sedang atau api besar, nanti cepet gosong gitu. Jadi supaya aman, di api kecil aja. Oke. Ini bikinnya sebentar kok. Dan pastinya mudah. Terus juga untuk apa kalau teman-teman Sobat Badak nih punya adik-adik kecil atau punya anak-anak kecil. Ini bisa banget buat snack-snacknya mereka, kayak snack baru gitu loh. Jadi snack yang menarik. Nanti kalau hasilnya udah jadi bisa dihias pakai macam-macam. Pakai strawberry, pakai kacang gitu, pakai pisang. Jadi kalau misalkan ada adik-adiknya yang susah nih makan buah atau nggak suka kalau buahnya dimakan langsung kayak gitu aja kan suka ada ya. Nah, bisa nih dicampur di sini untuk jadi toppingnya nanti ya. Gitu. Nah, kalau ada yang bertanya, Kak, aku nggak suka coklat nih. Karena mungkin bisa pakai coklat putih, teman-teman. Jadi custard, white chocolate custard namanya. Cuman kalau pakai white chocolate atau coklat putih, itu sedikit tricky, teman-teman. Tricky itu agak susah gitu. Karena coklat putih lumernya tuh agak susah ya. Gitu. Mungkin bisa ditambahkan perasa moka kalau yang suka kopi. Atau kalau yang suka banget nih, peminum kopi, pencinta kopi, bisa kopinya dilebihin loh, teman-teman. Itu juga enak banget. Gitu. Ini kita aduk terus. Jangan berhenti diaduk ya, teman-teman. Karena takut gosong. Terus juga pinggirannya di step. Di scrap itu, di sini aku ada spatula. Nih, mungkin kameramen boleh mendekat. Di scrap itu di pinggirannya di apa ya, di korek namanya. Bahasa Indonesianya ya kayaknya. Nih, di bawah-bawahnya. Supaya, nih kan suka ada yang menggumpal seperti ini ya, teman-teman. Nah, supaya nggak ada yang menggumpal, di scrap. Pinggirannya di angkat-angkat, diambil-ambil gitu. Nih, sebentar lagi udah mau mendidih nih, teman-teman. Oke. Ya, Kakak, itu tadi kan Kakak bilang kan itu harus diaduk-aduk terus ya. Kalau boleh tahu, kenapa tuh, Kak, harus diaduk-aduk terus? Ya, diaduk-aduk terus supaya seperti yang tadi aku katakan, supaya tidak gosong, teman-teman. Ini kan karena bahannya susu, udah gitu krim, terus juga coklat. Nah, semuanya itu bahan-bahan yang mudah gosong jika di atas api, teman-teman. Makanya tips dari aku, apinya harus kecil, udah gitu harus diaduk terus. Jangan berhenti diaduk ya, gitu, supaya nggak gosong.
seperti itu. Sama itu Kak, ada yang nanya tuh Kak, kalau susunya diganti susu bubuk atau susu krim, apakah boleh Kak? Wah, boleh banget tuh. Itu pertanyaan yang bagus. Susunya boleh diganti sama susu bubuk. Atau kalau tahu, kalau teman-teman Sobat Badak tahu FM, atau apa ya itu namanya ya, evaporated milk, itu boleh boleh juga. Jadi susu bubuk ditambahin evaporated milk, itu boleh. Atau kalau sekarang kan zaman sekarang tuh suka ngetren ya, susu almond, jadi yang dari tumbuh-tumbuhan ya, kayak susu kedelai, susu oat milk, nah itu boleh juga tuh untuk yang misalkan perutnya nggak cocok sama susu sapi, teman-teman, gitu. Nah, ini udah mulai mendidih nih, teman-teman. Kameramen boleh dimajukan kameranya? Minta tolong. Oke, nih. Udah mulai berbusa ya. Kelihatan ya, teman-teman. Tuh. Kelihatan ya. Pinggirannya juga udah mulai tuh. Berbubuk-bubuk, berbuih-buih. Oke, ini bisa kita matikan terlebih dahulu apinya. Nah, karena apinya sudah aku matikan, sekarang aku mau melarutkan coklat bubuk yang aku punya nih. Yang tadi udah aku tuang ke sini. Aku mau melarutkan si coklat bubuk. Kenapa sih harus aku larutkan terlebih dahulu? Karena coklat bubuk ini kalau nggak dilarutin terlebih dahulu, dia akan menggumpal nantinya. Jadi sekarang pakai cairan yang sudah kita hangatkan tadi, kita masukin sedikit aja. Nah, habis itu kita aduk. Kira-kira takarannya berapa tuh, Kak Ali, ya, kalau boleh tahu tuh? Takaran airnya? Iya. Atau takaran coklat bubuknya nih? Kalau takaran kalau takaran airnya kira-kira aja sampai dia bisa melarutkan si coklat bubuk ini gitu. Nih. Oh, jadi nih, takaran airnya terus sama takaran bubuknya harus sama dengan ya, Kak, ya? Boleh sama dengan atau lebih pun nggak apa-apa kok. Karena nanti cairan coklat ini akan aku masukkan ke sini, ke dalam cairan yang sudah kita hangatkan tadi. Jadi yang udah kita hangatkan ini kan kita campurkan nih. Itu hanya untuk membantu kita supaya si coklat bubuknya mudah nih kita campurkan. Gitu. Nih kita aduk terus. Nah, dia sampai menjadi seperti pasta nih. Lihat nih, teman-teman. Seperti pasta coklat. Boleh kameramen mendekat? Tuh. Dia kayak pasta kan udah cair, udah nggak ada yang bubuk-bubuk lagi. Oke. Kita bersihkan. Ada suara kawat. Ini kita bersihkan samping-sampingnya seperti tadi yang di kompor. Supaya kalau ada yang bubuk-bubuk belum larut, bisa terlarutkan. Gitu. Ini kita aduk-aduk lagi sedikit. Sampai dia halus. Oke, ini dia udah halus nih ya, teman-teman. Kelihatan kan ya? Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa campurkan tepung maizena ke dalam pasta coklat yang sudah cair ini, teman-teman. Kita lakukan hal yang sama seperti di awal. Ini kita aku masukkan. Oke, ini aku tambahkan kembali cairan coklatnya. Kenapa? Karena kan pasta coklatnya udah kental banget ya, teman-teman nih. Pasti dia tidak mungkin bisa melarutkan tepung maizena yang cukup banyak ya. Nah, kita tambahkan air sedikit lagi.
kemudian kita aduk lagi. Pokoknya untuk tema coklat custard ini jangan bosan-bosan ngaduk ya, teman-teman. Kalau tepung maizena mudah kok larutnya. Dia sebentar aja juga larut kok. Oke, mungkin ada yang mau tanya lagi? Sambil ya, teman-teman, aku kalau ada yang mau tanya lagi, bisa langsung tanya. Nah, ini ada tuh, Kak Ayu. Kalau susu itu bisa pecah nggak sih, Kak? Seperti santan yang kalau sedang dihangatkan? Bisa kalau udah mendidih banget gitu dan nggak diaduk. Makanya aku dari tadi bilang harus diaduk ya, teman-teman. Karena susu itu mudah gosong, pertama. Kemudian bisa pecah kalau mendidihnya udah terlalu mendidih, yang blubuk-blubuk gitu. Gitu loh, teman-teman. Makanya harus selalu diaduk. Jadi kita bisa mengkontrol susunya itu udah sepanas apa. Gitu. Kira-kira apa lagi nih yang kelihatannya agak tricky gitu. Yuk, ini teman-teman kalau ada yang mau tanya bisa langsung tanya. Ini aku tekan-tekan ya teman-teman, karena supaya tepung maizenanya bisa larut semuanya. Nah, ada yang tanya lagi tuh gitu. Ke Alia, berarti boleh. Untuk memakainya semua jenis susu pasti bisa ya Kak ya? Bisa dong. Bisa. Terus juga coklatnya bisa, tadi kan yang aku pakai dark coklat ya, lebih pahit. Bisa juga pakai milk coklat, supaya rasanya ya seperti milk coklat ya. Kalau ini kan lebih dark coklat, coklatnya lebih berasa gitu. Nah ada lagi nih Kak, gunanya tepung maizena untuk mengenyalkan atau mengentalkan Kak? Untuk mengentalkan. Nah, itu pertanyaan yang bagus tuh. Dari kakak siapa? Oleh Kak Aini. Nah, Kak Aini. Bagus banget pertanyaannya Kak Aini. Kuncinya, kunci dari coklat custard ini, yaitu tepung maizenanya, teman-teman. Bagus banget nih Kak Aini pertanyaannya. Jadi, si tepung maizenanya untuk mengentalkan larutan coklat yang tadi kita sudah bikin pertama kali gitu. Nah sekarang karena larutannya sudah siap, sekarang aku mau kembali menyalakan larutan coklat yang tadi dengan api yang kecil juga ya teman-teman. Oke. Nah, sekarang aku punya gula 5 sendok makan. Aku masukkan ke dalam panci yang sudah aku nyalakan kembali apinya ya. Nah, jangan lupa selalu diaduk. Nah, sekarang kita bisa masukkan larutan kopi bubuk, kopi instan bubuk. 1 sendok teh aja. Dan juga kita masukkan vanili sedikit aja. Kira-kira 1/2 sendok teh. Nah, ini setelah dinyalain kembali, ya. Apinya kecil ya? Tetap kecil juga ya, Kak Alia? Harus tetap kecil, teman-teman, sobat dadak. Harus kecil. Kalau tetap mau pakai kopi, tapi menurut teman-teman sobat dadak, waduh, 1 sendok teh sepertinya kebanyakan ya. Boleh 1/2 sendok teh aja, teman-teman, untuk menaikkan aroma coklatnya yang ada di sini ya.
gitu. Terus juga untuk gulanya, misalkan ada teman-teman yang mungkin kurang suka yang terlalu manis atau yang sedang mengurangi kadar gula, bisa gulanya diganti sama gula pengganti seperti gula obat atau brown sugar, bisa juga. Enak juga loh teman-teman pakai brown sugar. Atau juga gulanya bisa dikurangin. Kalau aku kan tadi pakai 5 sendok makan. Boleh nih sambil-sambil diaduk-aduk kayak gini, dicobain, diicip-icip. Kira-kira kurang manis nggak ya? Atau terlalu manis? Gitu. Kalau terlalu manis, bisa ditambahkan susu. Gitu. Nah, ini sepertinya gulanya udah cair ya, teman-teman. Udah larut. Sekarang kita masukkan cairan maizena dan koko powder yang tadi ya. Gitu. Kenapa sih harus kita masak lagi? Karena si tepung maizena ini, kalau kena panas, dia baru mengental ya, teman-teman. Makanya, dan juga kalau kita nggak masak lagi, nanti bakal ada rasa tepung-tepungnya gitu, teman-teman. Gitu. Kak, boleh minta lap? Makasih. Ini api masih menyala ya, teman-teman Sobat Badak. Kalau ada yang mau sambil bertanya juga boleh. Oh iya. Kak, resep yang kakak masukkan itu kira-kira untuk berapa porsi ya kak ya? Kira-kira bisa 4 sampai 5 porsi lah. Atau bisa juga 6 porsi. Tergantung cup yang dipakainya. Makasih kakak. Tergantung porsi yang dipakai. Cup yang dipakai maksudnya. Nah ini harus itu ada pertanyaan lagi tuh. Kak ini jadi harus dipisah ya kak tepung maizenanya? Waktu di awal iya harus dipisah teman-teman. Supaya, ini aku sambil beres-beres ya, sambil bersih-bersih. Supaya gampang larutnya saat dicairkan di kompor. Boleh kakak kameramen dimajukan biar kelihatan? Sama ada satu pertanyaan lagi nih, Kak Alia nih. Udah mulai ngomong tadi ya, boleh? Butter dan margarin sama nggak sih? Kata Kak Yudi. Nah, itu yang suka. Bagus juga nih pertanyaan dari kakak siapa? Kalau oleh Kak Yuli, Kak. Nah, Kak Yuli. Bagus banget pertanyaannya, Kak Yuli. Ini aku ganti ya. Jadi, margarin sama mentega itu beda. Mentega yang sekarang aku pakai itu mentega atau butter. Ini aku sambil aduk. Nah, kalau butter itu dari produk hewan, seperti sapi, gitu ya. Nah, kalau margarin itu dari nabati, seperti sayuran. Jadi rasanya pun berbeda nih, teman-teman. Nah, sebetulnya teman-teman Sobat Badak bisa pakai margarin. Namun rasanya pasti sedikit berbeda dan juga margarin kan sudah asin ya teman-teman. Jadi harus hati-hati nih pemakaian garamnya. Jangan terlalu banyak, nanti malah jadinya asin. Nah, kalau aku pakai butter yang tidak bergaram. Kelihatan kan ya teman-teman? Oke. Nah, ini udah mulai kental nih. Kita aduk-aduk terus. Apakah kurang jelas Kak Yuli ya tadi ya? Untuk penjelasan margarin dan butternya? Iya. Udah mengerti nih Kak Yuli. Untuk rasanya tuh kalau menurut aku beda ya Kak. Lebih gurih yang butter karena produk hewani ya dari apa kalau butter itu. Mungkin kalau yang ada yang kurang cocok sama produk hewani seperti susu, seperti susu sapi atau butter, itu bisa diganti sama margarin boleh juga. Gitu. Ini kita aduk-aduk terus. Boleh digedein sedikit apinya? Sedikit aja ya, teman-teman.
Ini supaya bisa kental aja, biar cepet. Gitu. Boleh kalau ada yang mau tanya lagi? Nah, itu dari masukin campuran tepung maizenanya ke larutan susunya berapa lama itu kira-kira, Kak? Kurang lebih sebetulnya tergantung api masing-masing ya. Karena aku menyarankan pakai api kecil. Jadi mungkin agak memakan waktu seperti mungkin 10 menit ya. Gitu. Dan jangan lupa di step terus. Di korek terus pinggirannya supaya nggak ada yang menggumpal. Gitu. Nah, ini kita aduk ada pertanyaan lagi ke Alia. Ya. Ya. Boleh, jadi boleh. Berarti margarinnya boleh butternya boleh diganti margarin ya, Kak ya? Boleh banget. Boleh banget. Pokoknya bikin ini harus dengan mudah ya, teman-teman. Karena ini bahan-bahannya gampang ditemukan di minimarket atau supermarket terdekat. Gitu. Ini kita aduk terus sampai dia mendidih. Memang di part ini cukup memakan waktu ya, teman-teman. Cuma nanti terbayarkan sama rasanya kok. Semakin dia mendidih, ya. Semakin dia mengental, teman-teman. Boleh di kameramen, kakak kameramen? Nih, dia masih cair, tapi dia udah lumayan kental. Dan jangan panik ya, teman-teman. Kok punya aku nggak kental-kental ya? Nah, kalau nggak kental-kental, makin kental. Kenapa tuh, Kak? Nah, kalau ada yang bertanya-tanya, kok punya aku nggak kental-kental ya? Jangan khawatir, teman-teman. Berarti dia belum mendidih. Dan memang kalau aku angkat nih, dia nggak sekental itu nih, teman-teman ya. Tuh. Sampai dia tuh. Nah, ini udah mendidih nih, teman-teman. Harus cepat-cepat aku matikan. Dan tetap harus selalu diaduk. Ini pinggirannya aku scrap. Aku korek dulu. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Kak Alia. Ini, ya. Kak, ini berarti tanpa telur ayam pun tetap bisa ya? Oh, bisa dong. Nah, ini kan masih panas ya, teman-teman ya. Dan udah mulai kental nih. Aku angkat, dia nggak jatuh. Tapi dia nempel di spatulanya. Pada saat seperti ini, aku masukkan butter. Nah, ini aku aduk terus. Dan juga aku masukin garam. Kira-kira sejumput. 2 jumput deh. Nah, ini diaduk terus. Kenapa aku masukin butternya di akhir? Karena butter itu mudah melelehnya, teman-teman. Jadi nggak perlu waktu yang lama. Gitu. Margarin pun seperti itu kalau mau pakai margarin. Ini kita aduk terus. Oke, kita aduk. Nih sudah sebentar lagi meleleh. Sebentar lagi nyatu. Nih masih ada kan ya teman-teman tuh yang belum menyatu. Kita harus aduk terus. Nah, tips dari aku selanjutnya teman-teman, setelah ini sudah matang, jadi sebelum teman-teman masak ini, aku sarankan teman-teman sudah menyiapkan cup atau piring untuk penyajiannya ya teman-teman. Nah, ini udah larut semuanya. Ini aku singkirkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini aku ada untuk topping, ada strawberry, almond. Nah, ini kita sajikan. Itu ada cup. Sendok aja teman-teman, kita langsung bentar ya kakak kameramen. Ini langsung kita
sajikan. Aku langsung pakai sendok aja. Kita aduk dulu, karena dia atasnya cepat ini ya, teman-teman. Boleh kalau kameramen agak maju sedikit untuk memperlihatkan. Nih. Ya, itu juga ada yang tanya lagi tuh, Kak. Bedain tuh, butter dengan margarin. Oh, ya. Kelihatan ya. Atasnya, jadi kita setiap mau menyajikan, kita aduk dulu nih. Supaya yang atasnya, yang keras-kerasnya bisa lumer lagi. Gitu. Nih, sekarang kita sajikan. Ya, Kak Alia. Itu ada yang nanya lagi tuh, Kak Alia. Bedain butter dengan margarin gimana, Kak? Boleh. Coba, nah. Mungkin aku yang juga bingung sih sebenarnya sih. Yang sering kita pakai, yang sering kita gunakan, dan kita sering temukan di minimarket dekat rumah kita, si Alfa April dan Indo April, itu yang sering kita temukan adalah margarin, teman-teman. Ya, nah, biasanya butter itu adanya di supermarket-supermarket besar kita temukan, seperti yang suka ada di mall, gitu. Apakah cukup jelas? Dan juga rasanya beda sih, teman-teman. Kalau mau lebih gampang, di online pun banyak kok, teman-teman. Bisa aja bisa cari keywordnya, cari searchnya, butter, gitu. Nanti keluar banyak mereknya kok, teman-teman. Gitu. Waduh tuh, nah, setelah kita... katanya udah enak banget itu ya. Setelah kita sajikan seperti ini, teman-teman, kita belum bisa langsung kasih topping, kecuali kalau toppingnya hanya memakai kacang-kacangan. Kalau favorit aku dan keluargaku, untuk toppingnya adalah kacang, teman-teman, kacang-kacangan seperti kacang almond, kacang hazelnut, atau kacang yang mudah kita temukan lah. Kacang tanah pun enak loh, teman-teman. Gitu. Nah, ada yang mau tanya lagi tuh, Kak? Boleh. Nah, dari Kak Ayu nih, tekstur setelah dingin itu dia langsung mengeras seperti puding ya, Kak? Coklat custard ini ya, aku bisa sama magic dengan loh, teman-teman. Aku bisa magic loh, teman-teman. Nanti aku keluarkan yang udah jadi ya. Magic kan udah jadi langsung yang dinginnya. Nah, iya. Kira-kira sama ini, itu, Kak. Boleh? Apa? Coklat custard ini sama dengan seperti isian dari donat bambu ini bukan sih, Kak, atau beda lagi itu pertanyaannya? Oh, beda. Beda. Ini kita rapihkan sebentar ya. Wah, kalau boleh tahu bedanya apa tuh, Kak? Oke, benar ya. Oke. Aku jawab. Aku rapihin dulu. Nah, ini kan yang udah jadi ya, teman-teman. Cuma masih panas nih. Nah, aku punya yang udah dingin. Benar. Nah, boleh minta tisu? Terima kasih. Nah, teman-teman, ini yang udah jadi nih, teman-teman. Thank you. Iya, didinginnya itu berapa lama ya, Kak? Kalau boleh tahu ya, Kak? Nah, setelah nih kalian sajikan di mangkuk-mangkuk kecil, bisa dikulkaskan minimal 30 menit ya, teman-teman. Untuk dia mengeras. Untuk dia jadi kencang gitu. Nah. Aku ada topping. Nah, ini untuk yang hangat, yang masih hangat. Bisa langsung kita kasih kacang-kacangan. Seperti ini aku ada almond. Ini aku hancurkan pakai tangan aja, diremuk-remuk gitu. Nah, ini bisa nih, karena kacang-kacangan
nggak masalah kalau kena panas ya teman-teman. Gitu. Nah, ada lagi banyak toppingnya teman-teman. Boleh nih dicatat untuk tips-tips supaya adik-adiknya atau yang makan bisa lebih menarik gitu. Nah, terus habis itu aku punya ini whipped cream. Kan kak, teman-teman kalau beli whipped cream pasti masih ada sisanya dong ya. Nah, sayang banget nih kalau whipped creamnya nggak dipakai. Aku ada tips. Di sini aku punya gelas. Ini aku punya gelas. Udah tidur. Nah, ini kita tuangkan. Sedikit aja, teman-teman. Nggak usah terlalu banyak. Kira-kira segini. Mungkin kira-kira 30 mili kali ya. Coklat. Nah, ini aku punya alat untuk biasanya yang pakai ini untuk kopi ya teman-teman. Untuk bikin susu hangat dikocok pakai ini supaya jadi berbusa susunya. Nah, karena kita pakai whipped creamnya hanya sedikit, kalau pakai kocokan yang besar kan ngotor-ngotorin ini ya teman-teman alat ya. Jadi aku pakai ini aja nih teman-teman caranya. Boleh kakak kameramen majuan biar kelihatan. Nah, ini kan cair nih teman-teman, terlihat ya. Tuh, ini aku kocok ke ini. Nah, sebentar aja nanti dia langsung jadi. Ini udah mau jadi nih teman-teman. Nah nih udah nggak gerak nih dia nih teman-teman. Alatnya berarti udah kenceng. Kita langsung matikan aja. Kita matikan. Udah kakak kameramen. Nah, ini kita langsung sajikan seperti ini. Kita sendokin. Langsung kita taruh di atas ini. Cantik deh. Nanti habis itu kita bisa pakein topping yang lain. Tuh, cukup untuk dua ya, teman-teman. Ini. Mungkin kan nggak semuanya suka pakai whipped cream yang dikocok ya, teman-teman. Jadi aku bikinnya nggak terlalu banyak nih untuk tips dari apa untuk tips untuk teman-teman juga. Enggak, Mak. Nah, selanjutnya aku punya strawberry. Di sini strawberry. Ini aku potong kecil-kecil aja. Nah, itu ada yang tanya lagi tuh, Kak Alia tuh. Nah, boleh. Kira-kira tuh bisa dapat berapa porsi ya dari Kak Yuli? Mungkin 6 atau 7 porsi ya, Kak. Tergantung cup-nya yang dipakai mau sebesar apa gitu. Kalau cup-nya besar-besar boleh juga. Misalkan lebih besar dari ini. Atau kalau mau cupnya kecil-kecil yang pakai kayak plastik itu boleh juga. Itu bisa dapat lebih banyak tuh teman-teman. Bisa sampai 10 cup. Gitu. Waduh, enak banget itu kelihatannya tuh sama stroberinya. Nah, ini stroberinya udah kita pakai. Ini kan aku masih punya almond ya teman-teman. Aku pakein juga nih. Biar makin ekstra. Nah. Terus juga aku punya. Kan tadi aku pakai coklat batangan ya teman-teman. Coklat batangannya juga masih sisa nih. Aku juga udah punya. Yang aku serut. Nih. Seperti ini.
ini kita taruh di atas ini supaya memberikan tekstur lain. Kan coklat custardnya udah lembut banget ya teman-teman, supaya ada tekstur-tekstur lainnya kita tambahkan seperti strawberry, terus juga almond dan juga coklat parut. Sebetulnya coklat ini nggak aku parut pakai parutan loh teman-teman. Ada caranya yang lebih mudah, yaitu teman-teman pakai pisau, dipotong tipis-tipis aja, sedikit-sedikit. Nanti dia pasti akan jadinya seperti itu. Gitu. Nah, ini udah jadi teman-teman, coklat custard. Ada yang mau lihat teksturnya? Nih, supaya lebih kelihatan ya. Wah. Waduh, enak banget ngelihatnya. Wadidaw. Boleh di-capture kalau ada yang mau nge-capture? Okay. Pada komennya pada ngiler semua. Aku juga ngiler nih ngeliatnya. Aduh. Nih, aku tunjukkan untuk teksturnya ya, teman-teman. Tekstur setelah dia mengeras seperti apa. Nih. Boleh kalau kameramen biar terlihat jelas teksturnya seperti apa? Kelihatan ya? Kelihatannya. Nih, kalau diambil dia keras tuh seperti krim ya teman-teman. Wah. Gitu. Karena aku yang nyendokin, jadi aku yang nyobain pertama nih teman-teman. Widih, nanti kalau boleh. Teman-teman udah bikin, boleh loh di tag ke teman Sobat Badak atau ke Instagram aku. Aku cobain ya. Jadi teman-teman, teksturnya itu seperti krim. Kan seperti yang tadi udah aku tunjukin ya, pas disendokinnya dia seperti krim. Seperti itu. Terus juga karena aku pakai potongan almond, jadi ada rasa kacangnya yang apa ya, aku sih nyebutnya kretes-kretes ya, kayak crunchy-crunchy gitu. Terus juga karena aku pakai potongan coklat yang udah aku potong tipis-tipis kayak diparut gitu, jadi ada coklat cangki-cangkinya teman-teman. Boleh juga kalau mau pakai coklat chip loh, itu enak juga di toppingnya. Terus juga karena aku pakai whipped cream juga, jadi ada lembut-lembut dinginnya yang lain gitu rasanya. Jadi ngebalance rasa manis dari coklatnya. Nah, whipped creamnya menyeimbangi rasa coklatnya. Yang misalkan kalau ada yang kayak, waduh terlalu, misalkan terlalu coklat banget nih, itu bisa pakai whipped cream untuk menyeimbanginya, atau pakai buah-buahan seperti yang aku pakai sekarang nih, strawberry. Jadi dia seger loh teman-teman, di mulut tuh kombinasinya mantap gitu. Boleh juga pakai pisang gitu. Nah, untuk tadi aku baca ada yang bertanya, didinginnya itu di suhu ruang atau di freezer? Didinginnya itu di kulkas biasa teman-teman. Jadi ini setelah di plating seperti ini, dimasukkan ke mangkok, setelah dia udah nggak ada asapnya, baru dimasukin ke kulkas biasa. Kulkas kalau kita nyimpen air gitu, nyimpen sayur-sayur gitu, kita langsung masukin ke situ 30 menit, baru bisa kita makan. Sebetulnya, nggak apa-apa juga teman-teman kalau mau makannya masih hangat-hangat seperti ini. Cuma teksturnya nggak sekeras ini, nggak sekenceng ini. Coba ya kita buka ya. Boleh kakak kameramen? Biar kelihatan teman-teman Sobat Badaknya. Nih, ya. Aku contohkan. Masih agak lembut. Pecahkan kalau pas di itunya. Nih, kalau aku giniin dia jatuh. Karena belum dingin. Kalau yang tadi, kalau aku sendokin, dia nggak akan jatuh tuh. Gitu, dia udah kenceng. Jadi kalau yang ini, dia masih agak cair. Masih bisa jatuh. Nah, gitu. Rasanya pun, coba ya, aku belum pernah coba juga sih kalau masih hangat-hangat ya. Coba kita cobain. Rasanya
lebih ke krim yang di dalam kue sus, teman-teman. Gitu. Kalau nggak didinginin. Oke, itu dia bikinnya di dalam, ya. Iya, cuman kalau ini kan teksturnya masih kayak yang di dalam kue sus ya. Masih kayak lembut gitu. Masih agak cair. Cuman kayaknya kalau makan segini lumayan ini sih, teman-teman. Lumayan enak ya. Kalau belum dingin, soalnya kalau udah dingin teksturnya lain, teman-teman. Cobain deh. Nanti kalau udah bikin dicobain, pas lagi baru matang cobain. Sama pas udah dingin cobain, pasti rasanya beda. Gitu. Iya. Oke, kita langsung okay. Masuk nih ya hari ini. Sekarang nih ke sesi Q&A. Yuk, yang mau ada tanya-tanya ke Kak Alia ini, boleh banget sekarang ditanya. Ya, betul. Angkat tangan. Boleh. Nanti langsung tanya aja ke Kak Alia. Ambil aku rapi-rapi, aku bersih-bersih. Iya. Nah, Kak Yuli nih mau tanya nih. Boleh Kak Yuli, bisa unmute mic-nya Kak Yuli? Dan videonya juga jangan lupa ya Kak Yuli ya. Iya, betul Kak Yuli. Aku pengen lihat juga nih muka teman-teman sobat badak. Halo Kak Yuli. Halo Kak. Mau nanya boleh, nih. Boleh, ada pertanyaan apa nih? Itu kan yang custardnya coklat ya. Kalau misalkan keju bisa nggak ya? Kalau apanya, maaf? Jadi kayak keju gitu, kayak keju custom. Boleh juga pakai keju, berarti nggak pakai coklat yang batangnya dan nggak pakai coklat bubuk ya, Kak Yuli. Pakainya boleh. Aku mau tanya dulu nih sama Bang Jago, boleh sebut merek nggak ya? Boleh. Gak bisa ya? Icit-icit aja boleh kali ya. Icit-icit. Oke, okay, oke. Okay. Keju-keju yang biasa kita beli di minimarket dekat rumah kita. Kan suka ada yang soft tuh. Sekarang yang baru. Yang melt ya? Jangan yang melt, yang soft. Ada sekarang varian barunya soft. Nah, udah. Nanti pas susunya, susu dan krimnya sudah hangat, kejunya mulai dimasukin. Langsung habis itu pakai cara tadi yang aku ajarkan ya, yang maizenanya dicampurin dulu sama air. Gitu. Nah, mungkin maizena karena pakai keju, jadi maizenanya mungkin enggak usah sebanyak 3 sendok makan nih. Mungkin bisa dikira-kira aja, mungkin 1,5 sendok makan dulu dicoba. Kalau dia udah mengentalnya dengan bagus, dengan sesuai dengan yang Kak Yuli mau, baru gak usah ditambahin lagi maizenanya gitu. Oh, jadi coklat sama keju bisa jadi variasi beda gitu ya? Tapi bahan tetap bisa. Sama? Sama, cuma gak usah pakai coklat bubuk dan coklat batangnya. Bisa juga, kalau Kak Yuli suka keju, bisa juga toppingnya aja yang keju Kak Yuli. Oh. Itu juga enak loh, aku juga udah pernah coba bikin. Oke, makasih intinya. Sama-sama. Oke, sama-sama Kak Yuli. Yuk, yang mau tanya lagi ingat, angkat tangan sama buka videonya. Nih ada Kak Aini nih, halo Kak Aini. Iya, bisa dibuka, unmute sama videonya juga bisa? Ya, halo Kak. Halo Kak. Halo. Gini, saya misalnya. Baik. Oke, boleh mau tanya apa Kak? Saya kan dulu pernah bikin kayak gitu. Itu maizenanya dijadiin satu, jadi menggumpal gitu. Jadi nah iya. Lembut yang kakak bikin itu. Betul. Itu juga kesalahan yang pertama kali aku bikin. Jadi aku belajar dari kesalahan itu. Caranya, maizenanya seperti yang tadi aku ajarkan. Jadi coklat bubuknya dulu kamu larutkan menjadi pasta. Abis itu setelah coklat bubuknya udah lembut, udah nggak ada gumpalan, kamu larutkan maizenanya gitu. Itu tadi campurannya sama apa ya? Kok coklat gitu? Sama coklat sama? Iya. Jadi di mangkuk yang tadi, aku cairkan dulu coklat bubuknya nih, pakai larutan susu yang udah aku panaskan tadi. Iya. Yeah. Nah, setelah dia jadi pasta, setelah udah nggak ada gumpalan, aku masukkan tepung maizenanya dengan
tambahan coklat susu yang udah aku panaskan tadi. Aku campur lagi sampai dia halus. Nah, kalau masih ada menggumpal sedikit, nggak masalah, Kak. Nanti dia di pas dari panasin, dia pasti cair sendiri maizenanya. Gitu. Dan harus pakai, kalau untuk coklat bubuk, harus pakai air panas ya. Makanya tadi aku langsung pakai larutan susu yang udah aku hangatkan. Oh gitu. Iya. Terus kalau sudah jadi itu dimasukkan freezer, boleh nggak? Kan nantinya kepingin yang keras gitu, boleh? Oh gitu. Sebetulnya boleh. Cuman kurang apa ya? Kurang jadi custard gitu. Karena kan namanya custard atau coklat puding. Kalau bahasa kerennya coklat puding. Bahasa keren lainnya juga coklat custard. Nah, custard itu sendiri artinya tekstur yang seperti krim gitu. Gitu, Kak. Boleh ya, iya. Nanti coba. Makasih tapi ya. Tapi kalau mau eksperimen, ya. Tapi kalau mau eksperimen di freezer kan boleh, Kak. Jadi tekstur baru nantinya. Gitu. Oh, iya. Makasih ya, Kak. Iya, sama-sama. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Oke, ini ada lagi nih Kak Dian nih. Oke, boleh. Halo Kak Dian Nurwulan. Boleh di-unmute sama nyalain videonya ya Kak Dian. Nah, ini pertanyaan halo. Terakhir ya teman-teman ya. Oke, halo Kak. Kak Andi. Ya, halo. Halo. Ada yang nggak ada susu cair? Mm-mm. Halo. Ya halo Kak, seadanya, boleh? Seandainya kalau nggak ada susu cair, kita pakai susu bubuk terus dicairkan bisa nggak? Dan susu boleh, cairnya harus boleh. Merek apa aja? Oh, susu cairnya boleh merek apapun. Dan juga boleh kalau mau pakai susu bubuk. Tinggal misalkan airnya 500 ml, air biasa, dan dicampurkan 5 sendok makan susu bubuk. Atau kalau misalkan kakak sukanya yang creamy banget nih, misalkan dicobain 5 sendok makan tuh susunya masih kurang deh kayaknya, boleh tambahin lagi susu bubuknya. Nah, tapi tips dari aku, kalau mau pakai susu bubuk, dicairkan dulu susu bubuknya dengan air biasa ya, baru dihangatkan di api gitu. Oke. Makasih ya Kak. Iya, sama-sama, Kak. Iya, terima kasih, Kak Dia. Oke, nih, aku mau kasih tahu nih ke semuanya ya. Jangan kemana-mana dulu, kita nih akan ada pesan-pesan sebentar dari Klub Sobat Badak, tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada pertanyaan dari Bang Jago yang dapat bisa menangkan 150.000 OVO atau GoPay untuk 3 orang pemenang. Oke, ya, jangan kemana-mana ya. Ini pesan-pesannya dari Klub Sobat Badak. Sebentar.